Pemadam kebakaran atau damkar dikenal sebagai petugas yang bertanggung jawab dalam upaya penanggulangan kebakaran. Namun tugas regu pemadam kebakaran bukan itu saja, ada 5 tugas utama regu pemadam kebakaran. Regu damkar bertugas dalam penanggulangan kebakaran. Setiap petugas pemadam kebakaran telah dilatih untuk berbagai jenis kebakaran, baik kebakaran bangunan kendaraan bahkan kebakaran hutan. Peran utama petugas pemadam kebakaran adalah 1. Penanggulangan kebakaran. 2. Penyelamatan darurat. 3. Investigasi kejadian-kejadian kebakaran. 4. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran. 5. Operasi tanggap darurat lainnya. Ketika kebakaran berhasil dipadamkan, regu pemadam kebakaran akan melakukan pendinginan untuk menghilangkan asap panas dan gas beracun dari bangunan yang terbakar. Selain itu, petugas pemadam kebakaran juga akan memastikan bahwa sudah tidak ada sumber api yang tersisa. Berbagai jenis mobil pemadam kebakaran beserta fungsinya. Pemadam kebakaran, damkar, adalah pasukan yang bertugas memadamkan kebakaran dan melakukan penyelamatan khusus. Terima kasih sudah menonton. Pemadam kebakaran selalu memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.